Kau ingat dia biasa-biasa ke Malik? Budak aku pun tumbang. Yang mati dengan dia pun ada. Tak ada siapa boleh lawan dia. Dia hati kering macam kau. Habis tu kena aku pangkat dia, King. Aku tak nak masuk campur hal abang-abang besar semua ni. Nanti aku sendiri yang susah. Kalau ada orang bikin lu susah, kita hadap sama-sama, bro. Eh? Walau tak, awak punya nyawa macaga. Tak ada siapa boleh calah. Bro, lu ada cara, bro. Itu tolong, ah. Kita bikin jadi pocong, ah. Malik. Aku betul-betul nak kau join aku. Kau je boleh tolong aku blok Tai Long. Baru je raya, bulan yang baik kan. Baru kejap, baru rasa macam baru jumpa dia semalam, malam tadi. Malam tadi pun hantar dia makan. Pasal kita orang macam mami masak kadang lebih. Masak sekali kita hantar kat rumah. Pasal dia duduk dengan anak lelaki kan. Sampai cakap mami, dendang ayam dia sedap, kata dia. Dia kata champion dia cakap dengan aku, pesan kat anak dia. Tapi dia pergi pun dengan cara, kita rasa cara dia pun tak adalah teruk, dia masih boleh berjalan, dia tak ada uzur yang orang kata dia uzur, tak berterbaring, tidak. Dia sangat kuat. Dia sangat kuat. Sampai ke akhir ni pun dia sangat kuat. Cuma yang lelaki itulah, dia yang menghadap bapak dia kan, dia yang menjaga Daniel tu. Yang agak, rasa agak ralat tu pasal 20 bulan Mei ni, anak lelaki dia dengan dia, dia nikah lebih. So, arwah tak ada. Kita dah siap-siap beli tiket, dah siap tempah baju. Untuk dia dah sampai excited lah. Menantu dia pula orang jauh. Orang Sabah kan, orang Tawau. So kita nak flykan dia kat sana. Sampai kita plan nak makan sama-sama. Dia pergi pun tanpa panggil apa-apa signal kat kita orang. Alhamdulillah saya pun bersyukur saya dapat suami sekarang punya sangat-sangat faham. Di mana dia boleh terima bekas suami saya untuk jadi keluarga sekali. Dari ipar saya, mak mentua, pak mentua pun, ibu bapa, ibu saya pun terima dia. Walaupun dia bekas suami, tapi semua terima untuk menjaga dia dalam keadaan dia sakit. Saya kenal dia seorang yang berdisiplin. Dari soal kerja, soal disiplin, menepati masa. Dan soal pengambisan, dia berlakon dalam syarikat Suka Berdasar dalam drama bersiri kuasa keluaran Astro Shaw. Ketika itu juga dia dah tak sihat dah. Saya cakap dengan dia, dia kata, "Wan, kau nak berlakon ni boleh. Wan, nampak kau sihat. No, dah tu. I'm okay. I sihat, dah tu. I sihat." Dan dia peluk saya. Saya ingat dia peluk. Itu dia tak pernah peluk saya. Itu dia peluk. Ini tahun sudah kita. Dia kata, "You strong. Kalau you strong, kalau jangan paksa diri." "No, Datuk, I'm okay, I'm okay." Saya tahu semangat juang dia masih kuat. Sebagai pelakon, dia masih kuat semangat juang dia. Dan saya tahu dia pun nak mencari rezeki kan. Jadi, anak saya kata, "Bapa, rasa-rasa dia kurang sihat, bah. Kita ganti orang lain." "No, ambil dia." Because dia mengharapkan sangat kan. Dan dia semangat juang dia masih kuat. Bagi saya, teruskan. Kalau dia tak boleh berjalan, kita bagi watak dia untuk diberdiri atau berduduk kan. Dan dia gagahkan juga diri dia dalam keadaan yang tak begitu, saya nampak tak begitu sihat. Dia habiskan tugas dia. Arwah ni, dia sangat membantu tau. Saya ingat lagi masa saya masuk dalam industri 15 tahun lepas, masa tu dia memang senior lah kan, senior yang kita respect. Tapi dia sangat humble. Dia banyak bantu kita dekat set, dia banyak
dapatkan job untuk saya dan rakan-rakan masa tu. Alah, dia tak pernah pegang diri dia ni, aku ni selebriti, aku ni superstar, tak. Dia dengan semua orang pun dia baik. Itu yang saya cakap, ya Allah, susahlah nak jumpa seorang figura yang hebat yang sangat humble macam dia ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladh-dhalin.